Ini di pantai Batu Belik Semeton ada sebuah ada satu ikan paus terdampar, kira-kira panjangnya katanya sih 20 meteran. Besar sekali. Yuk kita dekatkan diri ke pausnya. Pausnya besar sekali. Terdampar. Mungkin matinya sudah lama, ini sudah membusuk. Ini perut-perutnya keluar. Besar sekali ini, wow, baunya busuk sekali ini. Ton, oh, panjang sekali, besar nih, 20 meteran. Ini sampai 20 meter, nggak boleh mendekat katanya semeton. Ini ada apa nih, pengecekan. Panjang sekali ini. Wow, besar, sudah lama matinya pausnya ini. Baunya menyengat. Sudah busuk. Kira-kira ada berapa hari mati? Minimal 2. 2 hari. Karena ini ada kepentingan kok. Kode 1 baru masuk. Kode 2 baru mati. Kode 3 sudah mau menutup, ini kelihatan. Dan tanamnya itu belum. Ya, ini 13,8 meter. Berapa? 13,8. 13,8 diameter? 4. Ini semetonku. Ya, lebih dekatnya ini. 20 meter, katanya panjangnya 20 meter. Matinya mungkin sudah kira-kira sudah mingguan lebih. Ini sudah mau busuk. Membusuk sudah. Ini ada pengecekan berapa meter nih pastinya. Tadi sih bilangnya katanya 20 meteran panjangnya. Tapi ini kan mau diukur ulang sama ini bule, ada yang mau ngecek. Busuk sekali dari sumur. Busuk sekali dari sumur bawah meton. Oh, katanya panjangnya sih cuma 14 meter. 13,8 katanya diralat tadi. Tadi sih bilangnya sampai 20 meter kan. Ini cuma 14 meter. Ini panjangnya kan. Besar sekali ini. Nah, ini semeton. Kita akan menuju sampai ke arah timur. Outer Lighting Foundation. Kakek udah umur 70. Saat tahun 73 ada yang sebesar lebih besar ada pernah pakai tangan. Ini dicangkuk kayaknya ini bright whale. Jadi dicangkuk kalau enggak salah 2016 ada juga, tapi masih kecil. Iya, iya. Tapi ini sudah enggak besar. Ini udah dewasa. Tapi baunya ada, ini udah kode 4, udah busuk. Enggak. Ini tergantung juga kita. Saya pikir nanti kalau lama kena panas dia akan meledak lebih. Iya, itu. Woi, satu panas lebih kacau ini kalau sudah meledak.